Siaran langsung hari ini, Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar, laga uji coba kedua. Tapi sebelum kita bahas, subscribe, like, and comment channel ini dulu, supaya Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kami akan menyajikan informasi terkini, terbaru dan terupdate seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan kembali melakoni laga uji coba kedua di Turki. Lawan yang akan bakal dihadapi skuad Garuda kali ini adalah Timnas Myanmar. Duel Timnas Indonesia versus Myanmar akan digelar di Antalya, Turki. Kick off pada pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Live di Indonesia. Live streaming di video.com. Seperti diketahui, pertandingan uji coba Timnas Indonesia yang pertama di Turki adalah melawan Afghanistan. Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 1-0. Timnas Indonesia pun harus meningkatkan kemampuan pada pemusatan latihan di Turki menjelang pertandingan uji coba kedua. Saat ini pemain dalam kondisi baik. Kami terus menggeber berbagai menu latihan kepada mereka agar semakin oke jelang melawan Myanmar, ucap pelatih Shin Tae-yong. Setelah pertandingan melawan Myanmar, Timnas Indonesia dijadwalkan bermain melawan klub Turki, yaitu Antalyaspor, pada tanggal 28 November 2021. Pertandingan akan disiarkan langsung di Indosiar dan live streaming di video.com. Bagaimana menurut kalian? Ada jendela berjumlah 5. Walau tak berjumpa, semoga info ini bisa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah. Terima kasih.